Tani, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel Borneo Forester. Oh iya teman-teman, kali ini saya akan tunjukkan cara yang baru lagi dan unik. Ini kita melihat juga video tutorial oleh sahabat-sahabat kita yang lain. Kita praktikkan di rumah dan akhirnya berhasil juga teman-teman. Nah kali ini saya menamainya dengan teknik sambung pucuk punden berundak. Artinya ada tangga-tangga atau tingkatan-tingkatan sambungan. Nah ini bisa kita kolaborasikan teman-teman, jenis durian yang berbeda-beda. Misalnya yang pertama ini kita pasang musang king, duri hitam, dan di atas misalnya kita pasang lokal. Bisa seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan dalam satu pohon ini nanti akan muncul 1, 2, 3, 4, 5 varietas yang berbeda dalam satu pohon. Nah, untuk kali ini kita menggunakan 3 entres atau batang atas durian yang berbeda, teman-teman. Yang satu ini menggunakan jenis lokal, kemudian jenis baur, kemudian yang paling atas akan kita pasang musang king, teman-teman. Ini entresnya. Akan kita pasang ke bagian puncaknya ini musang king. Ya. Kalau baur dengan lokal akan kita pasangkan di sisi kiri dan sisi kanannya. Oke, bagaimana langkahnya? Yang pertama harus kita siapkan yaitu entresnya teman-teman, atau batang atas yang harus kita siapkan. Kita potong seperti kita melakukan sambung pucuk pada biasanya. Kita harus pangkas daunnya dulu seperti ini. Kita ambil 2 mata tunas saja karena kita mau pasang kiri kanannya itu 2. 1, kita simpan dulu. 1 lagi. Yang di atas ini ya. Nah, sudah 2. Untuk yang lokal. Selanjutnya kita ambil entres baur. Kalau pekerjaan yang kecil-kecil seperti ini, sebaiknya teman-teman menggunakan silet ya, karena lebih tajam. Nah, sudah 2 untuk bawor. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk bagian atasnya, untuk tangga teratas kita pasang musang king, teman-teman. Ini kita potong daunnya, kemudian kita sisakan seperti ini. Nah, nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Nih, tuh. Bagian atasnya. Oke, teman-teman, seperti ini. Oke, langsung saja kita akan melakukan pembelahan pada batang bawahnya. Untuk langkah pertama, kita harus potong batang bawahnya. Tempat kita akan menancapkan entres atau batang atas pada bagian atas ini kita potong dulu. Seperti ini. Kita akan bersihkan dulu batang bawah karena ada tanah-tanah, ada debu-debu atau kulit-kulit yang sudah terkelupas, harus kita buang dulu. Kita mau buat sisi kiri dan sisi kanan, langsung saja kita lakukan penyayatan. Langsung saja kita belah. Kita buat sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Dua sayatan seperti ini. Tuh. Langsung disayat saja. Sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, seperti ini. Langsung mengenai bagian batang dalamnya, teman-teman. Jadi posisi kulitnya itu terkelupas sampai ke bagian batangnya. Seperti ini. Tuh. Oke, jika sudah, langsung saja kita ambil entres yang mau kita sambungkan. Yang untuk di sisi sebelah kanan saya,
kita akan gunakan yang jenis lokal. Langsung saja kita lakukan penyayatan seperti kita melakukan sisip ataupun sambung pucuk, hampir sama seperti ini, langsung bagian tengah-tengahnya. Dan di sisi sebelah sini kita sayat sedikit saja. Tuh, seperti kita melakukan penyisipan. Dan yang pastikan teman-teman harus menggunakan pisau yang tajam. Lebih baik kita menggunakan silet kalau untuk yang kecil-kecil seperti ini. Nah, langsung saja kita tancapkan teman-teman. Jadi jangan dibiarkan lama-lama, nanti dia kering kambiumnya. Nah, satu lagi. Untuk jenis yang lokal juga kita akan pasang di atasnya. Kenapa saya menamakan ini sambung punden berundak? Karena dia bertangga-tangga atau bertingkat-tingkat atau berundak-undak, teman-teman. Jadi seperti halnya juga sambung piramid ya. Seperti itu juga, piramida, bentuk piramida. Nah, seperti ini. Seperti penyerukan kita sambung piramida. Nah, kita akan buat versi yang berbeda, yaitu sambung punden berundak. Kemudian jenis bawor kita akan pasang di sebelahnya, di sisi kiri saya. Nah, sayat sampai ke bagian tengahnya teman-teman, seperti ini. Tuh, sayat sampai ke bagian tengahnya. Langsung kita tancapkan di sisi kiri. Selanjutnya kita ambil satu lagi, yaitu jenis bawor untuk pasang di atasnya. Kita sayat lagi sampai pada bagian tengahnya teman-teman. Nah, jika sudah, langsung segera kita tancapkan lagi. Ini tuh tangga-tangganya atau punden berundaknya atau piramid ya. Langsung kita lakukan pengikatan teman-teman. Nah, untuk pengikatannya harus hati-hati dan jangan terlalu kencang-kencang juga, karena takut akan merusak kulit dari batang bawah ini maupun batang atasnya. Jadi ikat cukup dia menempel saja. Dan harus pelan-pelan. Jangan terlalu pengen cepat. Karena kalau mau cepat kita buat bibit seperti konvensional saja, seperti biasa. Karena ini namanya eksperimen. Dan kita juga belum tahu nanti berbuahnya akan seperti apa. Tapi yang jelas bahwa cara seperti ini bisa sekali dilakukan. Bagian bawah sudah, kita lanjut untuk mengikat bagian tangga yang kedua. Ini tangga yang kedua agak sulit karena mepet sekali, jadi harus ekstra hati-hati. Jangan sampai melukai kulitnya, karena terlalu kencang nanti kalau kita mengikat, harus pelan-pelan saja. Pastikan dia memang benar-benar menempel kulitnya, teman-teman. Jika sudah, langsung kita kunci. Nah, seperti ini.
Untuk bagian bawah atau tangga-tangga bagian bawah kita sudah selesaikan proses pengikatannya maupun penempelan jenis-jenis varietasnya. Selanjutnya kita akan pasang yang bagian terakhir, yaitu bagian atas. Itu menggunakan jenis Musang King, teman-teman. Ini seperti kita melakukan sambung biasa, sambung pucuk pada umumnya. Nah, kita akan sayat dulu entres atau batang atas dari Musang King ini. Kita mau cari. Nah, seperti ini. Harus lancip ya, teman-teman ya. Dan juga bersih serta rapi. Kalau sudah, langsung segera kita tancapkan pada batang bawah yang sudah kita belah tadi. Kemudian kita ikat. Ikatnya juga jangan terlalu kencang. Nanti entres kamu bisa memar sehingga keluar air dan terjadi pembusukan karena jamuran. Jangan juga pakai entres yang muda karena bisa menyebabkan kegagalan dan banyaknya cairan lendir-lendir yang keluar dari batang atasnya. Nah, jika sudah langsung kita potong, kita rapikan. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, punden berundaknya sudah kelihatan. Jadi di sini jenis yang berbeda, yang sebelah itu lokal. Seperti ini terposisinya. Nah, seperti inilah. Jadi yang sebelah mana nih? Nah, sebelah kanan kita atau kanan saya ini adalah lokal, sebelah kiri power. Kemudian atasnya Musang King. Jadi ini ada 3 varietas, teman-teman bisa gunakan sampai 5 varietas. Masing-masing tangga ini berbeda jenis ya, bisa digunakan 5 varietas dalam satu pokok. Nanti seperti ini jadinya, teman-teman. Nih.